PSIS minta pemain bermain maksimal demi supporter. PSIS Semarang akan menjalani laga pertama Liga 1 2021-2022 melawan Persela Lamongan. Jika dilihat statistik pertandingan, skuad Maesa Jenar berada di atas angin. Dari 7 pertemuan terakhir, mereka berhasil menang 5 kali atas Persela Lamongan. Walaupun memiliki rekor yang apik, PSIS Semarang yang sementara dikomandoi Imron Nahumaruri mengaku pertandingan pertama akan berjalan berat. Menurut Imron, jeda kompetisi yang sudah berlangsung setahun lebih membuat pemain harus beradaptasi kembali saat bermain. Sehingga dia tidak akan meremehkan kemampuan Persela Lamongan. Sebagaimana yang dikatakan Imron Nahumaruri bahwa yang pasti laga perdana tak akan mudah siapapun lawannya, termasuk lawan Persela besok. Semua event sepak bola saya kira sama, pertandingan pertama pasti menjadi tantangan tersendiri. Imron menambahkan saat ini dirinya fokus mempersiapkan tim. Dia juga berpesan agar bisa memberikan hasil terbaik untuk supporter. Kemenangan di laga perdana akan jadi obat rindu bagi supporter yang tidak bisa menonton langsung di stadion karena pandemi COVID-19. Imron juga mengatakan fokus ke tim kita saja, kita selalu optimis dan akan kerja keras untuk memberikan hasil positif kepada rekan-rekan supporter yang di masa pandemi ini tidak bisa datang ke stadion. Imron juga menekankan kepada pemainnya untuk menjaga kekompakan selama persiapan. Menurutnya, chemistry antar pemain merupakan kunci jika ingin skema permainan berjalan sesuai instruksi pelatih.